Buahnya itu ini kulit buahnya, ini cangkang, dan ini isi dalam. Petualangan kita kali ini, kita mau mencari buah-buahan hutan. Nanti kita lihat buah apa yang akan kita temui. Ayo. Jatuh. Alias jatuh. Di sini ada buah hutan, buah kemenyan. Buahnya berserakan di bawah ini. Pohonnya tidak begitu besar ya. Kemenyan ini termasuk apa? Getahnya termasuk yang bisa di jual belikan juga. Nah, ini batang kemenyannya. Kemenyan ini tahu sendiri kan ya, memang sering di jadi bahan-bahan apa? Bahan-bahan orang praktek supranatural gitu. Ini kemenyan. Ke arah pohon, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini getahnya nih. Bawang kuning. Nah, ini getah. Getah kemenyan nih. Nah, ini macam air bawang. Ini batang kemenyan. Yang diambil itu getah batangnya ya. Nah, ini isi dari buah kemenyannya. Buahnya itu ini kulit buahnya. Ini cangkang, dan ini isi dalamnya. Baunya gak ada ya, tapi kalau getah dari pohonnya itu wangi. Buah kemenyan. Ini pohonnya. Pohonnya kecil tapi tinggi menjulang. Ini daun kemenyan tadi. Ini yang kecil ya, yang masih bisa kita jangkau. Nih. Ini kemenyannya. Baunya tuh wangi ya. Wangi. Seperti dukun. Dukun beranak. Wangi. Wangi itu seperti apa ya? Ada seperti aroma-aroma mistis gitu. Hati-hati kawan-kawan. Ini kemenyan. Kemenyan kan biasa digunakan ritual orang-orang supranatural itu untuk pengobatan juga. Ini
Mana tuh dibuang? Ini dibuang. Pak menyan. Coba dibakar lagi. Ketagihan nih. Ini apa? Bisa mengundang makhluk halus ya. Kayak berukun. Benar sekali. Jadi merinding. Tapi ini kurang begitu wangi ya, kena ini masih yang alami yang kita ambil langsung dari apanya tuh? Batang. Dari batangnya. Kalau yang dibeli di pasaran itu lebih wangi lagi. Kemenyan. Nah. Oh, kerekat lah, masih ada biji. Oh, iya, biji. Makam. Oh, elok. Coba. Ini anaknya. Kayak ayam. Anak pohon kemenyan.